hari ini mencoba mengadu Morebato Medan, mantan prestasi, sama Morebato Nias Raja, mantan pejantannya Mas Dadu Coy. Keduanya sudah berai narung-narung, cuma keduanya masih belum mau bongkar isian materinya. Kita simak. Ini Nias Raja PE 16,5, daunnya lebar, usia 4 tahun lebih, bodinya besar panjang. Yang ini mantan prestasi, usia kurang lebih 1,5 tahun, masih kepantau bunyi monoton walaupun ngeple-ngeple narung ya, melawan Nias Raja. Ini baru saya rawat 3 hari ya. Posisinya masih saya kondisikan kemarin. Ini saya cas karena tadi ketika di kelompok itu sudah nembak-nembak gacor. Terus saya coba membuka untuk dicas, ternyata hasilnya masih belum terlalu bagus ya, masih bunyi monoton saja, beda dengan suara yang ada di kerobong. Sementara selama 3 hari masih saya jemur 1 kali, dan kemarin juga sempat saya mandikan. Nanti saya akan mencoba untuk mencari settingannya yang lebih bagus lagi ya. Ini daunnya daun lebar PE 16-an. Kalau bodinya sih standar ya teman-teman. Geser ke Nias Rajanya, bodinya besar, daun juga lebar PE 16,5. Ini ekor hitam polos, mantan pejantan dari Mas Dadu Coy. Bodinya besar ini. Nih, tadi sempat bunyi walaupun tidak mengeluarkan isian materi ya. Yang lebih menonjol ini, Nias Pastol ini. Usia pastol PE 13-an. Posturnya kayak betina, tapi ini yang pasti jantan. Materinya bagus, power juga bagus. Bisa buat mainan ini. Jika Anda bisa merawat atau menyeting rawatan yang pas untuk Morebato ini. Gayanya ngeple-ngeple. Tapi masih agak nakal sedikit ya. Masih loncat ke sana kemari. Mainnya belum anteng. Ini yang mantan prestasi. Jadi kalau nama ini
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mungkin teman-teman bisa memantau sendiri atau punya feeling untuk membeli murai batu ini. Cek nomor telepon di deskripsi. Tercantum nomor HP saya, Pak Wan. Saya sendiri, Kang Bambang ya. Bisa WA salah satu admin agen Pitulung Agung.